Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatimah Cahaya Herlina dari kelas 10 II. Di video ini saya akan membahas tentang masuknya Hindu dan Buddha ke Indonesia. Sebelum ke materi selanjutnya, terlebih dahulu saya akan menjelaskan sejarah masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia. Agama Hindu dan Buddha pada awalnya berkembang di India. Setelah itu barulah menyebar ke negara-negara di dunia, termasuk Indonesia. Masuknya Hindu dan Buddha di Nusantara dimulai pada awal Masehi melalui jalur perdagangan. Hal ini dipengaruhi oleh posisi Indonesia yang sangat strategis dalam bidang pelayaran dan perdagangan. Melalui hubungan perdagangan, muncul pengaruh bagi kedua belah pihak dan terjadilah akulturasi kebudayaan. Candi Hindu maupun Buddha pada dasarnya merupakan perwujudan akulturasi budaya lokal dengan budaya India. Masuknya agama Hindu dan Buddha di Indonesia kemudian memunculkan pembaruan besar, yaitu berakhirnya zaman prasejarah Indonesia dan perubahan dari kepercayaan kuno, animisme, dan dinamisme menjadi kehidupan beragama yang memuja Tuhan dengan kitab suci. Kebudayaan Hindu dengan mudah diterima rakyat Nusantara karena adanya persamaan kebudayaan Hindu dengan kebudayaan Nusantara. Adapun salah satu bukti pengaruh Buddha di Indonesia yaitu dengan ditemukannya arca Buddha yang terbuat dari perunggu di daerah Sempaga, Sulawesi Selatan. Dari ciri-cirinya, arca Sempaga memperlihatkan langgam seni arca Amarawati dari India Selatan. Arca sejenis juga ditemukan di Jember, Jawa Timur dan di Bukit Siguntang, Sumatera Selatan. Di daerah Kota Barigun, Kutai, Kalimantan Timur juga ditemukan arca Buddha yang memperlihatkan ciri seni arca dari India Utara. Selain arca bukti dari pengaruh Buddha di Indonesia, ada juga candi yang bercorak Buddha seperti Candi Borobudur, Muara Takus, Brahu, dan Candi Kalasan. Berikut ini adalah gambar arca Buddha dan Candi Borobudur yang menjadi bukti pengaruh Buddha di Indonesia. Dengan adanya bukti-bukti tersebut, ada beberapa pendapat mengenai cara dan jalur tentang proses masuknya dan berkembangnya pengaruh Hindu-Buddha di Indonesia. Berikut ini beberapa pendapat atau teori mengenai masuk dan berkembangnya pengaruh Hindu-Buddha di Indonesia. Yang pertama, yaitu teori kesatria. Teori ini dikemukakan oleh C.C. Berg dan Mukherjee. Para pendukung teori kesatria beranggapan bahwa agama Hindu dibawa ke Indonesia oleh para kesatria, yakni golongan bangsawan dan prajurit perang. Saat itu, persoalan politik terus berlangsung di India sehingga mengakibatkan beberapa pihak yang kalah dalam peperangan terdesak. Para kesatria yang kalah akhirnya mencari tempat lain sebagai pelarian, salah satunya ke wilayah Nusantara. Di Indonesia, mereka kemudian mendirikan koloni dan kerajaan-kerajaan barunya yang bercorak Hindu-Buddha. Merekalah yang kemudian menjadi nenek moyang dinasti-dinasti Hindu-Buddha di Indonesia. Kekuatan teori ini terletak pada semangat untuk petualangan para kaum kesatria. Teori kesatria juga didukung oleh F.D. Kalboj, C.C. Berg, Mukherjee, dan J.L. Moyes. Yang kedua, yaitu teori Waisak. Teori ini dicetuskan oleh N.G. Krom. Menurutnya, kebudayaan India masuk ke Indonesia dibawa oleh kasta Waisak, terutama para pedagang. Kaum Waisak yang berdagang di Nusantara berlayar mengikuti angin. Jika angin tidak memungkinkan untuk kembali, mereka akan menetap sementara waktu. Para pedagang juga menjalin hubungan baik dengan para pengusaha pribumi agar perdagangan berjalan lancar. Dalam proses itulah terjadi komunikasi dan secara perlahan para pedagang turut menyebarkan budaya dan agama Hindu ke tengah-tengah masyarakat. Berikut ini adalah ilustrasi sejarah masuknya Hindu-Buddha ke Nusantara melalui perdagangan menurut teori Waisak. Yang ketiga, yaitu teori Brahmana. Menurut teori ini, para Brahmana seperti ahli ulama
ahli hukum, ahli kitab suci, serta sarjana sastra dan filsafat berperan membawa kebudayaan India ke Indonesia. Menurut Pandler, para penguasa pengundang para Brahmana dari India untuk dapat bertemu dengan orang-orang India yang memiliki taraf yang sama dan untuk meningkatkan kondisi negerinya. Dalam proses interaksi tersebut, para Brahmana memperkenalkan kebudayaan yang berasal dari golongan mereka. Teori Brahmana ini didasarkan pada peninggalan kerajaan bercorak Hindu-Buddha, terutama prasasti-prasasti yang menggunakan bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa. Di India, bahasa Sanskerta hanya digunakan dalam kitab suci dan upacara keagamaan. Hanya golongan Brahmana yang menguasai penggunaan bahasa tersebut. Yang terakhir, yaitu teori arus balik. Menurut FDK Bosch, masyarakat Indonesia tidak hanya menerima pengetahuan agama dari orang asing yang datang. Kebudayaan Hindu yang masuk ke Indonesia itu adalah atas inisiatif dari bangsa Indonesia sendiri. Sebab banyak orang dari Nusantara yang sengaja datang ke India untuk berziarah dan belajar agama Hindu-Buddha. Setelah kembali ke Nusantara, mereka lalu menyebarkan ajaran yang mereka dapatkan. Profesor Dr. Sujipto Wildjo Suparto mengemukakan bahwa raja-raja yang tercantum dalam prasasti bukanlah orang India, melainkan orang Indonesia sendiri. Berdasarkan teori-teori tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa masyarakat di Kepulauan Indonesia telah mencapai tingkatan tertentu sebelum munculnya kerajaan yang bersifat Hindu-Buddha. Dengan melalui proses akulturasi, budaya yang dianggap sesuai dengan karakteristik masyarakat pada waktu itu diterima dengan menyesuaikan pada budaya setempat. Sekian saja yang bisa saya sampaikan, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.